katik bodoh. Apa nama menteri menteri alam sekitar, eh? Menteri alam sekitar tu. Itu itu sebenarnya yang patut bukan setakat bukan setakat dimaki, sepatutnya diludah muka dia. Itu sebenarnya. Kenapalah nak cakap macam tu? Kenapa? Baca balik kenyataan dia pada bulan April waktu tu. Pakar meteorologi dah bagi tahu awal amaran perubahan iklim akan berlaku. Apa dia punya statement dia? Apa statement dia? Statement menteri bodoh katik penjual air liur. Apa katanya? Dia kata perubahan cuaca yang bakal berlaku ni tak menjejaskan apa-apa, tak menjejaskan apa-apa terhadap negara. Kepala angkau sambung si kepala apa? Hei, anak tahan ni sebenarnya marah. Itu sebenarnya tu menteri bodoh tu sepatutnya diludah. Tu tak ada apa-apa, tak ada apa yang berlaku. Hei, berpuluh nyawa matilah bodoh. Berpuluh yang mati kali ni, tahu tak? Sebab banjir. Akibat dari perubahan iklim. Eh, pergi umrah tu tak penting. Engkau kalau menteri yang betul-betul lah dakal, bulan 12 ni, umumnya Malaysia ni tentu ada negeri yang dilanda banjir. Yang kau pergi umrah tu buat apa? Ha? Yang kau pergi umrah dalam keadaan-keadaan kritikal buat apa? Bodoh! Sama macam walaupun kau bangang! Tahu? Bangang! Ini kan bulan 12, musim tengkujo. Wajib ke? Ha? Kau ke umrah? Wajib! Tak ada hari lain kau nak pergi. Semua semata-mata nak menjual agama. Tak payahlah kau cakap. Kerana Allah lah itulah ini. Semua pasal politik. Aku bekas walaupun aku tahulah.